بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسول الله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن وافى وبعد سدره صديكوم ديماكنه انت براده الحمد لله kita masih diberikan kemampuan kekuatan untuk menunaikan ibadah siang Ramadan sampai detik ini. Tentu kita tidak putus bermohon kepada Allah semoga seluruh rangkaian ibadah yang mengiringi Ramadan kita di tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan terbaik dan kiranya cukup menjadi bekal untuk bisa mendapatkan rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu kita berharap bisa menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan, setidaknya sampai detik ini, dan mengantarkan kita pada keadaan ringan untuk berpulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berpeluang besar mendapatkan ridhanya di akhirat kelak. Di antara sekian keistimewaan yang melekat pada Ramadan, yang juga menjadi cara cepat untuk mengantarkan setiap hamba memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah interaksi dengan Al-Qur'an. Bahkan saking pentingnya Al-Qur'an dan melekatnya keutamaan Al-Qur'an dengan Ramadan ini, para ulama memberikan penamaan Ramadan dengan Syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ini tentu bukan sekedar penamaan biasa, tapi bacaan yang sangat dalam baik terhadap rangkaian ayat-ayat Ramadhan dari al-Baqarah 183 sampai 187 itu pun demikian dengan bentangan keterangan Nabi saw yang terangkum serta tercatat dalam kitab-kitab hadis para ulama bahkan merekam bagaimana interaksi Nabi saw dengan Malaikat Jibril khususnya terkait dengan pendalaman-pendalaman bacaan-bacaan yang terkorelasikan dengan Al-Quran Al-Karim. Di Quran surah ke-2 Al-Baqarah, khususnya di ayat 185 dalam rangkaian paket ayat Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan yang kalian diperintahkan menunaikan ibadah siam itu selama sebulan itu itulah bulan yang istimewa dan menjadi istimewa karena pada saat itu diturunkan Al-Qur'an. Jadi menariknya keutamaan Ramadan ini bukan sekedar pada saat itu hadirnya momentum ibadah siam. Pada saat itu diperintahkannya kita menunaikan puasa untuk meningkatkan derajat takwa. Lebih daripada itu, Ramadan menjadi mulia karena diantaranya berkat kemuliaan Al-Quran. Diturunkan Al-Quran di bulan itu, maka naik statusnya Ramadan menjadi bulan yang mulia. Dan menariknya, segala yang terkait dengan Al-Quran itu berubah seluruh statusnya menjadi mulia. Baik waktu, tempat, bahkan juga melekat kepada setiap makhluk Allah Subhanahu ta'ala yang bersinggungan langsung dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di satu malam. Waktu malamnya langsung punya nilai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala menjadi malam yang istimewa yang bila setiap hamba berpeluang menunaikan ibadah bertepatan dengan malam itu maka berpotensi mendapatkan apresiasi tinggi di hadapan Allah melebihi seribu bulan. Diturunkan Quran surah ke-97 untuk menunjuk keistimewaannya dengan nama Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar dengan keagunganku kata Allah kami turunkan Al-Qur'an itu di malam yang istimewa disebut dengan malam Al-Qadar saking istimewanya malam turunnya Al-Qur'an itu bahkan ditanyakan kepada kita wa ma adra kama qadar tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar maka dijawab oleh Allah untuk menjawab tentunya penasaran kita apa itu ya Allah karena ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban dari hamba, tapi untuk bisa memancing rasa penasaran kita. Biasanya, kalau kita ini normal dalam dunia retorika, ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting, istimewa, tinggi nilainya, maka salah satu caranya kita memancing dengan pertanyaan untuk menghadirkan rasa penasaran. Tahu nggak, kamu malam ini akan ada apa acaranya? Tahu gak besok ada momen istimewa apa? Lantas feedbacknya orang akan bertanya, memang ada apa? Kan? Nah, maka Al-Quran menggunakan metodologi ini untuk menghadirkan segenap rasa, sehingga dengan itu termotivasi kita untuk mengetahui. Maka dijawablah, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu diantara keutamaannya adalah berpotensi mendatangkan apresiasi tinggi di hadapan Allah berupa pahala yang nilainya melebihi seribu bulan orang sholat di malam itu dua rakaat saja maka sholatnya itu nilainya lebih daripada seribu bulan seribu bulan kali orang sholat kalau dikonversi setidaknya kurang lebih 85 tahun yang seribu bulan saja maka ada orang sholat tanpa henti selama 85 tahun itu nilainya nilai itu muncul keistimewaan itu hadir diantaranya berkat Al-Quran barakahnya Al-Quran keistimewaan Al-Quran turunnya malam menjadi malam Al-Qadar. Jumatnya menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu dari sekian banyak hari yang punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Bulannya menjadi Ramadhan, Ramadhan bukan hanya sekedar ada puasa di dalamnya, tapi istimewa lagi karena Al-Quran turun di bulan itu. Al-Quran diturunkan melalui Malaikat Jibril. Malaikat Jibril naik status menjadi Sayyidul Malaikah, pemimpin para malaikat ar-ruhul amin yang sangat terpercaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka status beliau seketika naik menjadi sayyidul Anbiya wal mursalin. Selain khatimul anbiya wal mursalin, penutup risalah para nabi, para rasul, menutup keseluruhannya. Tapi saat yang bersamaan menjadi penghulu pemimpin semua nabi dan rasul dengan kemuliaan Al-Qur'an. Turun di Mekah, Mekah menjadi Al-Mukarramah, penuh dengan kemuliaan yang melengkapi seluruh keistimewaan yang telah melekat sebelumnya. Al-Quran turun di Yathrib, maka Yathrib berubah status menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, suasana kota yang tercerahkan, penuh dengan cahaya, penuh dengan kemuliaan. Jadi Al-Quran ini, keistimewaannya, saking komprehensifnya, saking holistiknya, saking menyeluruhnya, mencakup semua tanpa ada batasannya. Turun dimanapun, Kapanpun, pada siapapun, dalam suasana apapun Akan merubah berbagai kondisi Di tempat, waktu, keadaan Siapapun yang menerimanya Berubah, bertransformasi Menjadi keadaan yang terbaik di hadapan Allah Taala Dan menjadi contoh mulia dalam berkehidupan Karena itulah, siapapun yang mendekat kepada Al-Quran Entah itu orang dewasakah, lelakikah, perempuankah masih junior kah, senior kah, dimanapun dia berada, sepanjang tulus, benar, berinteraksi dia dengan Al-Quran, maka akan merubah keadaan dirinya menjadi istimewa. Mulia dalam berkehidupan dan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadikan anak kecil hafal Quran, maka orang tuanya ikut mendapatkan kemuliaannya. Kok bisa ada anak yang hafal yang ikut hajinya orang tuanya, yang menyertai umrahnya orang tuanya? ada orang tua hafal Quran, satu keluarga mendapatkan keistimewaannya. Satu tempat hafal Al-Qur'an, penduduknya ahli Quran, maka luas yang mencakup tempat itu mendapatkan keistimewaan yang serupa. Jadi Al-Qur'an selalu menjadi pembeda. Al-Qur'an selalu memberikan warna dan rasa yang istimewa. Dan lebih daripada itu, Allah ingin tegaskan yang tadi itu baru penyertanya. Yang tadi itu baru pelapisnya itu pun sudah luar biasa tapi intinya kedalamannya kata Allah hudal linnas di dalam Al-Quran itu bukan sekedar bacaan bukan sekedar kalimat-kalimat yang kita talakikan bukan sekedar firman untuk diperdengarkan tapi lebih daripada itu keistimewaannya adalah hudal linnas itulah pedoman hidup untuk semua manusia dalam berkehidupan dari sejak ia tercipta sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran itulah ada petunjuk hidup manusia: bagaimana berkehidupan, seperti apa kurikulum kehidupan, apa yang harus dijalani saat berkehidupan, ada apa saja tantangan dalam hidup itu, bagaimana cara mengatasinya, seperti apa membedakan yang baik dengan yang buruk, yang benar dengan yang salah. Nanti, kalau sudah meninggalkan dunia, bagaimana cara pulangnya? Kemana kita berlabuh, seperti apa kita kembali kepada Sang Pencipta? Siapa Sang Pencipta itu? Siapa yang menunjukkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana caranya? Semua terjawab di dalam Al-Quran. Karena itu, jika Anda ingin mencari satu-satunya Kitab Suci di muka bumi yang menerangkan secara komprehensif, secara luas, secara otentik tentang diri kita, dan fungsi kehidupan kita di bumi ini sampai kembali kepada sang pencipta, Anda hanya akan mendapati itu semua dalam Al-Quran. Dan dijelaskan langsung oleh Rasul yang Allah tugaskan untuk menjelaskan, menerangkan isi Al-Quran, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dalam keterangan-keterangan hadith-hadith beliau. Itulah sebabnya Allah sampaikan, Hudalinnas dalam Al-Quran itu ada pedoman berkehidupan untuk seluruh manusia minal huda dan ada penjelas bukan hanya pedoman yang ditampilkan tapi ada keterangan di dalamnya dijelaskan kepada kita didetilkan oleh keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa membedakan oh ini yang esensial dalam kehidupan ini yang benar ini yang salah ini yang harus saya tempuh ini yang harus saya tinggalkan kemampuan untuk membedakan sesuatu yang benar dengan yang salah membedakan esensi dengan yang cangkang yang harus ditempuh dengan yang harus ditinggalkan, itulah furqan, sehingga pemahaman terhadap Al-Quran, pendalaman terhadap isi Al-Quran, mampu memberikan kekuatan kepada kita untuk memilih dan memilah jalur kehidupan, cara berkehidupan, sehingga apapun yang kita tempuh itu selalu benar dalam petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau Anda ingin benar dalam cara berpikir, maka dekati Al-Quran. Kalau Anda ingin benar cara memandang, maka berpedoman kepada Al-Qur'an. Cara mendengar, cara bertutur, sampai cara melangkah dari ujung kepala sampai ujung kaki, Al-Qur'an datang memberikan pedoman kepada kita bagaimana cara bersikap, berperilaku, berkehidupan, dari mulai karakter moral di dalam jiwa sampai karakter kinerja yang meliputi seluruh jasmani kita. Petunjuknya jelas diurai dalam Al-Qur'an. Untuk itulah tercatat dalam perjalanan kehidupan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahkan menariknya saat tiba Ramadan, yang dicontohkan oleh beliau kepada kita adalah membawa kita semua, menyadarkan kita semua, untuk kembali kepada pedoman hidup kita. Kembalilah kepada Al-Quran, Anda melakukan perjalanan, tidak tahu peta jalannya, berpotensi untuk tersesat dan ketersesatan itu tentu akan menyulitkan kalau tidak kemudian menghinakan bahkan menestapakan. Cara terbaik adalah kembali ke pedomannya, baca petanya, baca jalan hidupnya, baca jalan yang menuntun kita kepada esensi kehidupan dan tentunya yang paling menarik adalah tempat kita berlabuh. Kemana sebetulnya kita akan berakhir? Al-Quran menuntun kita dan Nabi SAW setiap datang Ramadan ini kata kuncinya. Setiap datang Ramadan, beliau mengembalikan seluruh aspek-aspek keistimewaan yang terkait dengan Al-Quran di bulan suci ini untuk dihadirkan interaksi yang sangat giat dengan Al-Quran. Mengambil berkah harinya, siang malamnya, Jumatnya, dan ada pada suasana bulannya, dan lebih daripada itu, karena Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan istimewa yang terkait dengan Quran, maka semua interaksi yang terkait dengan Quran akan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang mempercepat terjadi akselerasi tinggi khusus di bulan ini. Siapa yang ingin menghafal akan cepat hafal. Siapa yang ingin memperdalam, mengkaji, meriset akan cepat menemukan petunjuk. Siapa yang ingin baca akan cepat terdorong untuk khatam. Karena itulah di Ramadan ini unik. Orang yang nggak pernah hatam pun bisa hatam. Dan orang yang pernah hatam bisa berkali-kali hatam. Orang yang mengkaji bisa cepat paham. Dan orang yang menghafal terjadi akselerasi kecepatan hafalannya. Ada yang hafal 30 hari, ada yang hafal di bawah itu 28, 29, 25. Bahkan ada yang hafal dalam hitungan masa yang cukup singkat. Itulah Ramadan. Karena itu rugi bagi orang insan beriman yang mendapati Ramadan tapi tidak berinteraksi dengan Al-Quran sangat rugi hampa Ramadannya. Tercatat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Topik yang ke-59, kitab Badul Khalqi. Nomor hadis 3220. Disebutkan di sini, kita bacakan rawinya bagaimana Nabi SAW berinteraksi dengan Al-Quran di setiap datang Ramadan kata Imam ini disampaikan dari Abu Abbas, Abdullah bin Abbas taala Semoga Allah meridhai kepada beliau dan kedua orang tuanya. Disampaikan dari Nabi SAW, Beliau menyampaikan kebiasaan Nabi saat dalam suasana Ramadhan." Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi Rasulullah sallallahu itu wasallam itu nas orang yang paling lembut, yang paling baik berkehidupannya. Wa kana mayakunu fi Ramadan. Dan kelembutan serta kebaikan itu akan terus meningkat bila berada di bulan Ramadan. Sudah baik, lembut, luar biasa perhatiannya, meningkat lagi saat masuk Ramadan. Hina yalqahu Jibril, khususnya saat didatangi oleh malaikat Jibril. Apa yang dilakukan oleh malaikat pada saat itu? Wakana Jibrilu yalqahu fi kulli min Ramadan fayudari suhul Quran. Maka Jibril senantiasa mendatangi Rasulullah SAW setiap malam Ramadan dan mengajarkan kepada Nabi SAW bacaan dan kandungan Al-Quran. Memberikan penguatan. Sekali lagi, memberikan penguatan atas wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibimbing Rasulullah untuk bisa Mengetahui, memahami, mendalami, menguasai semua wahyu yang diturunkan kepada beliau sekaligus dikonfirmasi kebenaran seluruh pemahaman beliau terhadap Al-Quran yang tentunya Allah telah tanamkan ke dalam jiwa beliau seperti disampaikan di Quran surah ke-75 Al-Qiyamah ayat 16-18 itu. La tuharbik bihi lisana kalita'an janabi inna wa qara'nahu Jangan engkau lekas menggerakkan bibirmu itu dengan cepat-cepat, lisanmu dengan cepat-cepat sekedar ingin menghafalkan Quran dengan kemampuanmu. Kata Allah, kami tanamkan Al-Quran itu dalam jiwamu. Caranya cukup ikuti bacaan Jibril, kamu ikuti. Setelah kamu ikuti itu, maka ditanamkanlah kemudian Al-Quran dalam jiwamu konfirmasi penanaman Quran itu baik dari segi bacaan, pemahaman, pendalaman itulah yang kemudian dikonfirmasikan, diajarkan, dicek kembali oleh malaikat Jibril khususnya dalam setiap malam Ramadan. Fal Rasulullahi sallallahu alaihi Masya Allah, Rasulullah SAW ini sungguh kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu sungguh beliau ini ketika didatangi malaikat Jibril meningkat kemuliaannya, kebaikannya, kelembutannya bahkan mengalahkan angin yang bertiup dengan sepoi-sepoi. Saudara-saudariku, hadis ini memberikan kesan mendalam kepada kita. Nabi saja setiap datang Ramadan, setiap malamnya dikonfirmasi malaikat, mengecek kembali, mendalami kembali, dan yang paling penting adalah memberikan kepada kita sebuah citra, pelajaran penting untuk kembali kepada Al-Quran, mengecek kembali pedoman hidup kita. Adakah sampai hari ini kita berkehidupan sesuai dengan petunjuk yang telah Allah berikan? Adakah kita berkehidupan sesuai dengan pedoman yang telah Allah anugerahkan? Jangan-jangan sampai detik ini cara kita berkehidupan belum seperti yang Allah inginkan, belum seperti yang Allah tunjukkan. Maka kembalilah kepada Al-Quran. Orang dulu jika sudah tiba Ramadan, mengambil dari keteladanan Nabi ini, mereka tingkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Al-Imam Ash-Syafi'i Al dalam kisah yang sangat populer, bila setiap hari di luar Ramadan mampu menghatamkan Al-Quran sehari, maka dalam Ramadan setidaknya dua kali beliau khatamkan dalam sehari, siang dan malamnya. Tujuan para ulama, orang-orang hebat, orang-orang soleh di masa lalu ataupun kini banyak berinteraksi dengan Al-Quran selain meneladani keberkahan dari perilaku Nabi SAW juga menginginkan diraihnya kedekatan dengan Al-Quran sehingga sampai keberkahan dalam jiwa yang membimbing kita semua berkehidupan sesuai dengan apa yang Allah inginkan semoga sampai hari ini kita terus mendekat kepada Al-Quran ditanamkan cinta dalam diri kita dan diberkahi kehidupan kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul al alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nahmaduka hamdan kama 'allamtana an nahmaduk wa nashkuruka syukran ya Allah kama 'allamtana an nashkuruk. Antal muqaddim antal muakhir biyadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an. واجعل القران صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الاخره يا ارحم الراحمين اللهم اجعل اهلنا اهل القران الكريم واجعلنا يا الله حمله القران الكريم واجعل القران يا الله شفيعا لنا في الاخره يا ارحم الراحمين وحجه يا الله وحجه يا الله وحجه لنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين وزادا يا الله للقاء مع نبي المصطفى سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudariku, dimanapun anda berada, Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan paripurna oleh Allah ta'ala Salawat setelah salam, semoga senantiasa sempurna, tercurah, terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah tanamkan rasa cinta pada diri kita yang sempurna kepada beliau untuk mengikuti Tuntunan-tuntunan beliau yang tentunya akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Teman-teman, saya sedang membaca WA dari salah satu peserta program Al-Quran. Masya Allah, ini bukan peserta biasa, tapi ada juga yang sebelumnya terjebak dalam jerat narkoba, ada di antara mereka yang terjebak dalam perbuatan kriminal, ada di antara mereka yang orang menilainya sebagai perempuan malam dan turunan-turunan lainnya. Alhamdulillah mereka Masya Allah mendapatkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala bukan sekedar kembali untuk mempelajari agama tapi juga ingin menjadi bagian dari ahli Al-Quran pun demikian bergabung dengan teman-teman yang lain yang sudah lebih dahulu hadir sebagai bagian besar dari keluarga Al-Quran yang menghidupkan tujuan-tujuan kehidupan, aktivitas kehidupannya dengan cahaya Al-Quran, ada mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, ibu rumah tangga, profesional, bahkan juga masya Allah, di instansi-instansi pemerintahan yang mereka beraktivitas di dalamnya, sampai ada di antara mereka juga yang tentara, yang polisi. Kita berharap semua mendapatkan cahaya yang serupa menjadi pribadi yang baik bertugas di tempat manapun dengan penuh kemuliaan. Teman-teman, kita tidak bisa menilai siapapun dengan pandangan mata kita, tapi setidaknya apa yang Allah berikan sebagai cahaya kehidupan itulah yang mengantarkan kita pada kemuliaan. Kita turut mendoakan semoga siapapun yang tergabung dengan program ahli Quran ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan, kelancaran, dan istiqamah dalam kebaikan. Saya ingin mengajak pada teman-teman kita punya target di bulan Ramadhan ini setidaknya kita dapati ada 30 ribu paket dari hafalan Qur'an yang memudahkan teman-teman semua bisa bergabung. Dan kita akan sebarkan secara gratis kepada kalangan-kalangan yang memang diharapkan konsisten untuk bisa menjadi bagian dari ahli Al-Qur'an. Alhamdulillah sekarang warga-warga binaan yang muslim pun tergerak untuk menghafal. Bahkan di antara mereka saya mendapatkan laporan ada yang sudah 30 juz. Jangan sampai yang lainnya tertinggal. Mari kita sama-sama berwakaf. Ini ada tiga paket hafalan yang kita akan maksimalkan, kita sebarkan, dan saya juga akan langsung terlibat untuk menyebarkan dan menyapa setiap orang yang memang ingin menjadi bagian dari ahli Al-Quran. Ini teman-teman yang berminat bisa kemudian berwakaf, ini melalui tautan rekening berikut yang kami sampaikan di BSI. Teman-teman bisa akses itu. Ini hanya kami buka untuk ramadan saja, berupaya untuk mencetak yang sekiranya bisa bermanfaat dan kita bagikan sebagai wakaf. Ini bukan donasi, ini wakaf, wakaf yang kita bagikan. Yang mudah-mudahan dengan itu semua ada pahala, jariah, mengalir untuk kita, dan bermanfaat untuk siapapun yang bisa mengaksesnya. Demikian, kita berjumpa satu saat. Dalam satu momentum, kita bertemu semuanya, tidak ada sekat. Tidak ada yang bisa menjembatani dengan profesi-profesi. Semua berkumpul dengan berharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan awali dengan pertemuan dunia dengan kehendak Allah, dan semoga itu mengantarkan pada pertemuan besar dengan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.